Siapakah sebenar-benarnya orang yang cek bahasa Sunda mah hese urang mereka cahe binti buntut kasih rante. Maka dijawablah oleh Kanjeng Rasulullah, yaitu mantukirtu yang dahu falam yusalli alaiya. Artinya seseorang tatkala mendengar nama aku huwa Muhammad, mereka yang mendengar tak pernah memandangkan salawat ing baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kusabab berhubung ada cerita demikian, maka sekali lagi Al-Fakir menghimbau terhadap pribadi dan mereka yang merasa perlu untuk senantiasa membaca salawat tatkala mendengar ada orang yang mengucapkan kekasih Allah huwa Muhammad, huwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lumayan sekali kita baca sholawat seperti barusan aja. Maka termasuk ke dalam sabda Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis,
man yusalla alayya salatan faqad sallallahu alaihi biha ashrar rahatul madiyu. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, maka sungguh Allah akan membacakan sholawat terhadapnya 10 kali. Untung tidak, ayo. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada ibu bapak semua di sini. Untung tidak oleh Allah dibacakan sholawat sebanyak 10 kali. Untung tidak. Alhamdulillah. Monggo kita kembali lagi kepada wa qala sayyidul mursalin wa habibur rabbil alamin wa imamul anbiya wa khatimun nabiyyin wa maulana wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarafa wa karama wa adama wa majada man azama maulidi gitu kuntu lahu syafi'an yaumal kiamati. Artinya kurang lebih Bapak Ibu semua, barang siapa yang mau mengagungkan kelahiranku, maka aku akan mensyafaati dirinya kelak nanti di hari kiamat. Ayo. Betul, di hari kiamat. Perlu diketahui bahwa redaksi yang telah Al-Fakir sebutkan tadi, menurut pendapatnya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jami Al-Bantani fi kitabihi Madarij Su'ubi halaman ke-15 mah, itu termasuk hadis Kanjeng Rasul. Sementara menurut pendapatnya Syekh Ismail Zain Al-Yamani fi kitabihi Qurratul Aini halaman ke-30 mah, eta teh laisa bi hadisin, bukan termasuk hadis Nabi, karena tidak ditemui riwayat yang sahih. Nah, kita lanjutkan kembali. Wa qala fi hadisin akharin man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillahi. Artinya kurang lebih Bapak Ibu semua, barang siapa yang mau menginfakkan uang satu dirham untuk memperingati kelahiranku sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu pada siang kali ini di kampung apa ini namanya? Cipayung. Maka seakan-akan ia telah mengimpahkan segunung emas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sayyidina Abu Bakrin As-Siddi man anfaqa dirhaman bi maulidin nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana rabbiki fil jannati. Barang siapa yang mau menginfakkan uang satu dirham untuk memperingati perayaan awil peringatan maulid awil maulud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka ia akan menjadi teman karibku kelak nanti ing dalam sur apa? Sur. Wa qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu amin man 'azzama maulidan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqad ahya al-islam. Artinya barang siapa yang mau mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi, maka sungguh ia telah menghidupkan tatanan agama Islam. Wa qala Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu amin man anfaqa dirhaman 'ala qira'ati maulidin nabiy sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam fa ka'annama shahida yawma wub'ati Badrin wa Hunainin. Artinya barang siapa yang mau menginfakkan uang satu dirham untuk pembacaan maulid awil maulud Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka seakan-akan ia telah menyaksikan peperangan Badar dan Hunain. Wa qala Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu amin man 'azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yakhruju minad dunya illa bil imani. Artinya para ibu dan bapak semua, kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang mau mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi, maka ia dan mereka tak akan keluar dari alam dunia meninggal namanya, kecuali disertai dengan iman dan Islam alias maut jeung kukusna teh husnul khotimah teh kana husnul khotimah. Sekali ini husnul khotimah.
wa qala imamuna Syafi'i terkait dengan tema pada siang kali ini ya, man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ikhwanan, barang siapa yang mau mengumpulkan masyarakat untuk menghadiri acara peringatan awil perayaan maulid awil maulud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu wahayya'alahum tu'aman, menyediakan berbagai bentuk makanan dari mulai pisang juga aqua RP 4,5 dari warung Mang Maman, disertai dengan kue risol, pokoknya banyak sekali bimukhtalifil at'imati, berbagai bentuk kadaharan dan makanan telah disediakan oleh panitia setempat. Lalu dalam perayaan ini wa'amila ihsanan, melakukan berbagai bentuk kebajikan, maka mendapat jaminan kata Imam Syafi'i, ba'athahullahu yawma qiyamati ma'asyidikina wa syuhadati wa salihin wa yakunu fi jannati na'im, artinya Allah akan mengutus dirinya kelak nanti di hari kiamat, dikumpulkannya itu satu dengan orang-orang yang berlaku benar, jujur, para ulama, dan diakhiri dengan masuk ke dalam surga sebagai tempat kenikmatan. Waqala Syekh Sirri Tsaqafi, masih terkait dengan tema pada siang kali ini ya, kata Imam Sirri Tsaqafi, man qasada maudian yuqra'u bihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqad wa'diya rawdatan fil jannati, barang siapa yang menyengaja datang ke tempat acara perayaan Maulid Nabi seperti kalian pada siang kali ini, maka sungguh ia akan diberikan taman-taman surga. Amin, amin. Wa qala Imam Ibnu Taimiyah fi kitabih Iqtida'i Siratul Mustaqim halaman 297, bata'dimul maulidin nabawi syarifi wa tihaduhu mausiman wa ja'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu bihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa li ta'dimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, artinya kata Imam Ibnu Taimiyah, apa ini? Ini keinjak kabel. Artinya orang yang mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi dan menjadikannya sebagai tradisi paling utama, maka ia akan memperoleh pahala besar karena ditinjau dari lihus tikostihi, baiknya tujuan hati mereka yang datang pada perayaan tersebut, dan walat walit ta'dimihi Rasulullah, kita semua mengagungkan terhadap Rasulullah. Wa qala Imam Bashir At-Tirmidzi fi kitabih Al-Mawsu'atu Yusufiyah, kitabnya sebanyak 2 jilid, pesan 4 juz, depan juz pertama halaman 141. Innal ihtifala bi dzikril Maulidin Nabawi asbaha wajiban asasiyan li muwajahati ma ustujida min al-ihtifalati ad-dharrati fi hadhihi al-ayyam. Artinya kurang lebih sesungguhnya perayaan atau peringatan maulid Kanjeng Nabi seperti siang kali ini di kampung apa ini namanya? Di kampung Cipayung, itu merupakan sebuah kewajiban mendasar karena untuk menandingi berbagai perayaan yang berbau doroti pihadil ayah, di dalamnya penuh dengan praktik kemungkaran, muharramat, syubhat dan mahdzurat. Wa qala Syekh Junayd al-Baghdadi, man hadhara maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil imani, artinya barang siapa yang mau menghadiri acara peringatan awil perayaan maulid awil maulud baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu agak kompak sedikit dan keras, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarqa wa karama wa adama wa majada dan wa adama qadruh, mengagungkan raja tinggi Kanjeng Nabi, maka faqad faza bil imani, sungguh ia telah memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat penuh dengan keimanan. Nah segitu aja, mari bapak ibu semua, sebelum kita beranjak menuju penghormatan dan ceramah inti tentang maulid Nabi, terlebih dahulu ada baiknya kita memanjatkan doa Gusti Allah, mumpung kita sedang berkumpul, kapan lagi kalau tidak kita gunakan hanya untuk berdoa kepada Allah, apa? Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kata Nabi, la yajtami umalakum fayan umba'aduhum wa yu'aminu ba'aduhum illa ajabahumullahu ruahul hakimu. Apabila ada sekelompok umat Islam kumpul di satu tempat, lalu ada orang yang berdoa kepada Allah, yaitu Al-Fakir nanti ke depan, dan diamini oleh bapak ibu semua pada siang hari ini di kampung Cipayung, maka illa ajabahumullahu ruahul hakimu. Allah akan segera mengijabah wal memenuhi segala permohonan wal paminta urang sadayana. Amin, ayo amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Kaya muji pasailin dek, kenapa tidak langsung aja beranjak menuju tema acara siang kali ini, kok mesti didahului dengan doa segala sih? Karena Al-Fakir selalu teringat akan satu fatwanya Imam Ghazali. Beliau telah berkata fi kitabih Ihya'i Ulumuddin pada jilid tepatnya jilid binti volume yang kedua bagaimana binti Sahifah yang ke-391, beliau telah berkata dengan lantangnya bahwa ad-du'a'u sababun li rabbil bala'i wastijlabi rahmati. Artinya doa adalah doa merupakan sebab ditolaknya berbagai bentuk mara bahaya dan musibah serta mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau doa tersebut dilantunkannya oleh mereka yang sedang mengajarkan ilmu agama ataupun khutbah dan ceramah, itu sangat tepat sekali dengan fatwanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumir. Coba buka kitab Al-Fawaidul Mukhtarah fi Saliki Thariqil Akhirah, tepatnya halaman 208. Di situ tertera sebuah fatwa Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumir, kalau tidak salah, "Ad-du'a'u mustajabun inda da'wati katadrisi wal khutbati wal yahrisin nasu ala du'an du'a'i da'i." Artinya kurang lebih doa itu akan diijabah oleh Allah apabila dilantunkan pada kondisi dan saat ceramah mengajarkan ilmu agama ataupun apalagi ditembak dengan kalimat amin oleh para hadirin pada siang kali ini di kampung Cipayung. Sangat tepat banget dengan keterangan dalam kitab Khosol Isu Umatin Muhammadiyah. Baca kitab Khosol Isu Umatin Muhammadiyah halaman yang ke-94, kedua ada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man qala amin bil ijabah biqaulihi fakulu amin yujibkum. Rasulullah telah menjanjikan kepada orang yang membaca amin bil ijabah segera dipenuhi permohonan kita semua langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hina ala al-islami wa sunnah, amin. Wa tawaffana ala al-imani wa tawbah, amin. Allahumma aftah lana futuhal arifin, amin. Wa afham lana fahman nabiyin, amin. Wa ahfad lana hifdhan mursalin, amin. Birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Ya mujibas sa'ilin wa rabbal alamin. Tama-tama yang Al-Fatih hormat dan semoga Allah muliakan kepada Sohibul Bait Awil Buyut beserta keluarganya, juga para panitia penyelenggara acara Maulid Awil Maulid Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta dermawan dan dermawati yang semuanya telah mengeluarkan berbaikai bentuk pengorbanan baik berupa harta, tenaga ataupun pikiran. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah satu dibalas dengan pembalasan yang berlipat ganda fi dunya ila yaumil jaza, amin. Yang kedua, oleh Allah dijadikan sebab mendapat syafa'atul uzma, amin. Yang ketiga, menjadikan sebab mereka dimasukkan ke dalam surga Allah bila hisabin wa adabin, amin. Juga tak lupa yang Al-Fakir hormati dan semoga Allah rahmati wal muliakan, yaitu kepada para alim ulama, para kiai, ajengan, asatidz wa asatidzah, wal habaib di mana saja berada, wabil khusus khusus kepada guru saya dan orang tua pribadi, yakni ring-ringan tokoh masyarakat yang ada di sekeliling kampung apa namanya ini, Cipayung, termasuk salah satunya Pak Kiai yang dari tadi ngobrol di ruangan depan rumah Sohibul Bait. Kebetulan beliau dulu pernah berguru kepada Mama Ajengan Budoli Pagentongan, dan orang tua anak kecil yang sedang megang mic
pada siang hari ini pun dulu pernah bertalaki ilmu kepadanya. Jadi agak nyambung ngobrolnya tadi di ruang depan. Bahagia sekali bisa ketemu dengan para kiai, para ulama, para ajengan di sini. Tapi ngomong-ngomong, saya nginjek apa? Tapi, oh ternyata aku sedang menginjak apa ini? Kembang, kembang. Ini bekas apa? Kori luar biasa. Berarti di saat mereka sedang membaca Al-Quran lalu ditaburi dengan seperti ini, saya apresiasi. Karena tidak ada lagi acara perayaan Maulid Nabi di alam dunia minal masyik ilal arati, kecuali hanya di tempat ini yang paling meriah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kala saya lagi ngerokok habis setengah batang merek Kujang Sin Hijau, tiba-tiba terdengar suara petasan yang disunut. Nah, bahasa Indonesia disunut deh. Dibakar oleh panitia. Dalam hati merasa bahagia. Inilah perayaan Maulid Nabi yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena tujuannya itu litanazuh. Apa itu litanazuh? Buka kitab Al-Fatawah Kubro Al-Fiqhiyah, kitabnya 4 jilid besar. Karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami As-Sa'di, tepatnya jilid kedua halaman lupa lagi, di situ ada sebuah fakta. Soalnya bingung kalau kita ngucapin sohifahnya dalam kondisi lupa dan tak ingat, nanti masuknya ke dalam bab Gibbun al-Dusta. Wailul yawma idzil mukadzibin rakawel, atau kecelakaan besar diperuntukkan oleh Allah bagi mereka yang hidupnya selalu berlaku dusta alias tidak jujur. Al-Kibuyir Sulpakro, kata Nabi dalam hadis yang lain, bahwa berlaku dusta di alam dunia itu mewarisi kepada kefakiran. Oleh karenanya, coba para bapak ibu semua pada siang kali ini di kampung Cipayung tengok dalam kitab tersebut, dalam jilid dan halaman yang lupa, di situ terdapat keterangan bahwa yang disebut dengan tanazzuh adalah gordun sahihun yuk solu bil adat lit tadawi ta'izalatil upunatin nafsiyati wa'ti dalil mijazi. Ini adalah dalil repressing. Wah, masa iya, Dede, ada dalil repressing di dalam kitab ulama? Itu buktinya. Yang disebut dengan tanazzuh adalah sebuah perbuatan dianggap boleh menurut kacamata agama. Gordun sahihun tujuannya baik. Rita Dawi untuk pengobatan diri kita. 2, 1 Kaizalatil Aufu Latin Nafsiyati, gunanya untuk menghilangkan kepenatan dan kesumpekan hati wal diri. Yang kedua, Wa'tibalil Mijazi, supaya tiap hari aktivitas kita semakin semangat. Di antara perwujudan dari tanazzuh yang tadi saya dengarkan di lokasi ini adalah petasan luar biasa, ditambah dengan taburan-taburan bunga yang sangat wangi seperti ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang yang membakar petasan oleh Allah dimasukkan ke surga. Amin. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Memang tradisi di daerah ini kalau ada orang yang baca Quran selalu ditaburi dengan uang wal kembang. Itu luar biasa. Harus dipertahankan. Di samping petasan, ini pun harus diapakan. Ini luar biasa, apresiasi dari saya. Ini namanya yahtabilu ihtibalan ha'ilan namanya. Saya menyebutnya siang kali ini, yahtabilu ihtibalan ha'ilan. Perayaan Maulid Nabi yang paling meriah, luar biasa. Hidup semuanya, hidup. Alhamdulillah. Tadi ditaburi dengan uang tidak? Bunga doang. Bunga doang. Luar biasa. Enggak sama uangnya aja yang keluar itu. Pengennya sama duitnya. Panitia, panitia. Oh. Nah, saya datang ke sini bisa bertatap muka dengan para kiai, hati merasa gembira karena diri sendiri ini laisani ahlul bi hadhihi hidat bahwa ceramah, bukan ahli di dalam bidang ceramah dan memiliki kapasitas sebagai ulama wal kiai, tapi cukup dengan ngobrol dengan kiai di rumah tadi bisa menatap wajahnya yang sangat luar biasa. Anadru ila wajhil alimi ibadatun, melihat dan memandang wajah kiai yang berilmu agama itu merupakan ibadah kita. Ingusti, ingusti,
Apalagi mereka dan dia mau duduk satu jam bersama mereka, menenya, tapi dari Sunda doi. Kebiasaan orang Sunda suka bumi maham buram ya. Kita menatap wajah kiai yang berilmu saja sudah menjadikan sebab Allah suka terhadap kita, apalagi kita mau apa? Mau duduk satu jam bersama ulama julusu sa'atin indan ulama'i ahabu ilallahi min ibadati alfisanatin. Duduknya satu jam umat Islam bersama ping-ping. Nah, ping-ping bahasa Indonesia katanya. Paham para ulama dan kiai, hari itu lebih disukai oleh Allah ketimbang melaksanakan ibadah selama 1000 tahun. Untung tidak? Sekali lagi, untung tidak? Alhamdulillah. Juga tak lupa yang Al-Fatihah hormati dan semoga Allah muliakan kepada aparat pemerintahan baik sipil maupun militer beserta kamar-kamarnya mencakup bapak camat, lurah, RT, RW, dekat kantung kepala desa dan hansip beserta rombongannya semoga oleh Allah senantiasa diberikan umur panjang, ma'al barokati wal manfaat. Yang kedua, oleh Allah diberikan ridho, rahmat dan pertolongan selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin wa mujibas saini. Wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan makhluk sepotong, yakni anak kecil. Luar biasa saya lihat segerombolan makhluk sepotong, yakni anak kecil, sangat antusias dalam menghadiri acara mal perayaan Maulid Awil Maulid Baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan ya, semoga para hadirin semua melangkah di rumah masing-masing menuju tempat yang penuh dengan kemuliaan dan mubarakat ini oleh Allah dimasukkan ke dalam 4 buah hadis kaji Nabi yang berbunyi, kita cepatkan. Yang pertama, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a qawahutul mudin. Barang siapa yang keluar dari rumah masing-masing untuk mencari pengetahuan agama seperti kita siang kali ini di kampung Cipa, di kampung Cipa, maka mereka dan dia sedang berada di jalan Allah sampai pulang ke rumahnya lagi. Yang kedua, semoga keberadaan kita semua pada siang kali ini indah dalam Korea Ci apa? Cipayung oleh Allah dimasukkan ke dalam sabda Kanjeng Nabi yang berbunyi, kiyotea man salakat torikun ila ilmi salakallahu bihi torikun ila jannah wa innal alimat yastabirullahu man bisamawati wal abdi hatta ra'itana fil bahri wa innal ulama'a wa rohkatul anbiya'i. Kau itu nakar wahum muslimun, barang siapa yang menelusuri ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan menelusurkan jalan baginya menuju ke surga al-hadisah, al-ikra'il hadisah. Yang ketiga, muta'alimun kasanun fitolabil ilmi abdaru indallah mizat ini ati abidin mujtahidin. Orang yang mencari ilmu tapi kondisinya udah ngantuk, wajah udah mulai lelah letih, rasanya hati ini pengen cepat segera pulang. Tapi maaf, mereka masih maksain melek sampai habis acara, maka termasuk hadis barusan, abdalu indallahi misab ini ati abidin mujtahidin, lebih utama di hadapan Allah ketimbang ayatan 700 orang ahli ibadah yang sungguh-sungguh. Amin ayo, amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Yang keempat, satu lagi ya, kata Kanjeng Nabi, idza jaa taliban ilmi al-maudhu wa huwa ala hadhihi al-halati fa huwa syahidun. Apabila orang yang sedang mencari ilmu terus datang malaikat Israfil atas perintah Allah untuk mencabut nyawa meninggal bentuknya, maka ia meninggal dalam kondisi husnul khatimah dan syahid dunia akhirat. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin as'adakumullah wa rahimakumullah. Sekarang kita mulai beranjak kepada tema acara Maulid. Tadi kamu di atas ngomong apa aja? Itu hanya sebatas iklan. Itu bisa dibilang pemanasan. Karena saya sudah nge-WA ke salah satu panitia makasih ya. Saya datang ke kampung Cipayung tidak akan mengaji karena memang terbukti banyak pesantren, musola, majelis salim dan kiai di sekitar sini sudah cukup dengan ilmu para ulama-ulama di sini. Terus kamu datang ke sini mau apa? Saya mau mencari saudara seagama supaya didoakan sehat jasmani dan jas penganten. Amin. Ya Allah ya Rabbal.
karena kata Imam Sufyan As-Sauri, istaksiru mina asdiqul mu'minin fa innalahu syafa'atan yaumil qiyamah. Kalian semua harus mau mencari teman-teman dari kalangan orang mukmin, karena mereka akan mensyafaati atau menolong kah nanti di hari kiamat. Teyakin di hari, oh mungkin harus seperti ini megangnya, kayaknya agak berhasil. Di hari kiamat, berhubung tujuan saya bukan ngaji karena merasa bukan kiai dan tidak perlu diagungkan atau dihormatilah. Oh, baru mukadimah saja sudah ada panitia yang beranjak ke atas panggung sambil menyuguhkan sebuah apa? Air dalam gelas, masa air dalam akuarium? Air dalam apa? Gelas. Emangnya saya ini kiai? Emangnya saya ini ajengan ulama wa ustaz wa tokoh masyarakat? Bukanlah. Makanya enggak usah dimuliakan, enggak usah diagungkan. Kecuali tempat di sini baru kita wajib hormati dan agung. Karena kata Nabi, man akroma aliman pokok akromani umat akromani pokok akromalloha. Barang siapa yang mau memuliakan orang yang berilmu agama, maka sungguh ia telah memuliakanku. Barang siapa yang telah memuliakanku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah subhanahu. Berhubung seperti itu, maka himbauan dari saya pribadi untuk kalian semua, tidak usah memberikan suguhan-suguhan saya yang sangat mewah seperti panitia tadi di ruang depan buku rumah Sohibul Bait langsung memberikan sebuah rokok gratis. Kata saya dalam hati, kenapa mesti diberokok segala sih, padahal kita dohiriyahnya tidak minta. Tapi kalau ada yang ngasih rokok gratis, masa iya orang lain harus makmur? Kan begitu. Baik amat ya. Baik ya ini panitia di sini, baik ya. Alhamdulillah. Kayaknya pengen masuk surga semua. Kenapa? Karena kata Nabi, astaghfiru qaribun minallah wa qaribun minajana wa qaribun wa qaribun. Astaghfiru qaribun minajana wa qaribun minan nas wa qaribun apa? Minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang suka dermawan ataupun orang yang suka mengasih berbagai makanan kepada orang lain, maka qaribun minallah, dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Wa qaribun minan jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idun minan nar, jauh dari siksa api neraka. Tapi sebaliknya, wal bakhilu ba'idun minallah. Wabakidu minan jana, wabakidu minan nas, wabakidu minan nas, orang yang pelit. Cipasa Sunda, suka bumi, cikaroyak, maju lengah, nuhese, kurang gini, berikin cahit, binti, kuntut, kasiran, deh. Sob, jauh, nadi, jin, Allah, dipikir, ijitku, segameh, bangsa, manusia, di alam dunia. Yang ketiga, suka jauh dengan surga dan dekat dengan siksa, api, nerak. Jadi, kira-kira saya mau bertanya pada siang kali ini, ing dalam Korea Cipayung. Bapak ibu semua pengen jadi orang dermawan ataupun dijadikan oleh Allah sebagai orang yang pelit? Kira-kira mau jadi orang dermawan ataupun pelit? Luar biasa, sesuai dengan akhlaknya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba baca kitab Muhammadun Insanun Kamil. Sekali lagi baca kitab Muhammadun Insanun Kamil. Halaman 136, di situ terdapat sebuah keterangan. Pada suatu hari Rasulullah diberikan uang 90 ribu dinar oleh para sahabat. Lalu pawadi'at al-hasyirin. Uang tersebut diletakkan di atas hamparan semacam samak, bahasa Indonesia samak teraon. Tikar. Oleh beliau tidak maka dimakan semuanya, akan tetapi langsung dibagikan kaulan seketika itu juga kepada mereka yang sangat membutuhkan, hatta para gominha, sehingga habis tak tersisa sedikit pun. Itulah kedermawanan bagi dagang jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mau melaksanakan sunnah dan akhlaknya Nabi, maka mendapat jaminan satu yuhibbumullah, akan dicintai oleh Allah tiap harinya. Yang kedua, wayak billakum dunubakum, oleh Allah akan diampuni segala bentuk dosa. Bahkan kalau mereka datang fil akhirati nanti, oleh Allah akan kumpulkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yuhsyaru man umma aman ahabba, al man umma aman ahabba, man ahabba nikana ma'i fil jannah. Di antara perwujudan kita mengikuti akhlaknya Kanjeng Nabi,
ketika ada tamu dari Cikaroya, dari Rizki, dari Jabal yang sedang megang mic pada siang kali ini di dalam Korea Cipayung, panitia tiba-tiba memberikan rokok dengan cuma-cuma bal gratis. Kata saya, gak usah lah, gak usah diberilah. Kayaknya panitia di sini pengen diampuni dosa ya, gara-gara ngebeli rokok kesukaan saya dengan merek Ujang Sin Ijo. Allahu Akbar. Kenapa? Karena asal mujurna tunwa sodako tutupil hati atas kami yukil maunaro. Katakan di Rasulullah dalam sebuah hadis, orang yang mau mensedekahkan barang kepada orang lain dengan syarat disertai dengan tasbihatul amali adil kadroki autar kuria ibitu hati wahbu al-ikhlas definisinya, maka ia akan diampuni dosa oleh Allah. Begitu saya sedang rokok dengan merek Ujang Sin, baru habis setengah batang, tiba-tiba datang panitia memberikan air di dalam gelas dan apa? Rokok. Kata saya, gak usah ngerepotin lah, kita ini bukan ulama. Saya itu bernama dari Rizki Kairu Jabadi Sanusi dari Cikaroya, Sukabumi, bukan termasuk min ahlil ceramah. Ngapain juga ngasih suguhan seperti ini? Kalau tai ayam, baru saya akan menerimanya dengan ikhlas. Tapi kalaupun diagungkan seperti para kiai, saya sangat tidak menerima. Tapi kalau diberikan secara gratis, masa iya orang lain mesti lari? Betul tidak? Betul. Kata saya, wah, ini baik amat ini. Apa, panitia di sini? Wah, luar biasa. Ini kayaknya mau jadi orang kaya semua ini. Betul tidak? Mana kosong sodako kemin malin paliasat. Katakan jika sudah dalam sebuah hadis, orang yang suka sedekah kepada orang lain, maka mana kosong tidak akan berkurang hartanya sedikit pun, justru paliasat akan bertambah. Amin. Tapi kita ngomong amin, jangan sampai panitia ada yang datang ke atas panggung lagi sehingga memberikan air yang kedua kalinya, satu aja belum habis. Betul tidak? Kalau ngasih yang kesekian kalinya, nanti mereka dimasukkan ke dalam surga dan ditutup 70 pintu kejelekan lagi. Karena rajin sedekah sih panitia dan warga di sini mah. Karena Rasulullah sedekah kota sunnah sabina bapak minasuki dengan wasilah dan keberkahan sedekah itu dapat menjadikan sababiyah penutup 70 pintu kejelekan. Amin. Asodako tutamna umita sasuki dengan keberkahan yang wasilah urang sodako kabatur jadi kana bahasa Sunda. Dengan wasilah dan keberkahan kita mengeluarkan sedekah kepada siapapun wal orang lain, maka itu akan menjadikan sebab sang pelaku sodako meninggal husnul khotimah. Asodako tutamna umita dengan keberkahan kita sodako kepada orang lain, maka akan menjadikan sebab menolak berbagai bentuk mara bahaya dan apa? Dan malapetaka. Berhubung si rokok tersebut diberikan dengan gratis oleh panitia, akhirnya saya isaplah si rokok tersebut. Luar biasa. Tahu aja kesenangan saya dari Sukabumi, kampung Cikaroya, ketika merokok mereknya Ujang Sin warna hijau. Tiba-tiba datang propos bersama dia. Masya Allah, kata saya, kayaknya mau dibanting dengan hadis seperti ini ya panitia. Katakan yang Rasulullah atama musliman jami'an bin sahwatihi adhallahullahu bin nari. Harramahullahu ala nari. Katakan dari Rasulullah dalam sebuah hadis, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang lain dengan bentuk kesukaannya, min sahwati, itu artinya seperti itu, maka haramallahu ala nari, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Daripada dibiarin begitu saja bukan din, lebih baik saya isap langsung sambil mengatakan maaf kepada semua. Apa? Karena kalau diberi tapi tidak diminum dan dimakan, kadang-kadang si pemberi itu hatinya suka gimana begitu. Akhirnya, ya saya minum aja. Itu kalau seluruh arah kalau ini sudah kau tuh memasukkan kegembiraan kepada hati umat Islam, itu merupakan sedekah. Sedekah. Oleh karena itu, saya langsung katakan kepadanya minta izin untuk segera di
isep rokok dengan merek Ujang Sin warna hijau. Luar biasa. Begitu saya mau detik-detik mengambil rokok yang kedua, tiba-tiba ada kegaduhan sejenak di luar rumah Sohibul Bed. Sepertinya mau turun apa tadi? Mau turun? Pun! Kita tidak usah bimbang, kita tidak usah panik dan takut di saat datang rahmat Allah berupa air dari langit ke dalam dunia hujan namanya. Karena itu merupakan rahmat, anugerah dan maghfirah dari Allah kepada kita semua di kampung Cipayung. Amin. Amin. Baca surat Al-Qaf ayat ke-9, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minas samai ma'an mubarakan fa ambasna bihi jannatin wa habbal hasin." Kata Allah, sungguh kami Dzat yang Maha Agung akan menurunkan air dari langit ke alam dunia berupa hujan. Mubarakan, sangat diberkahi. Fa ambasna bihi jannatin wa habbal hasin. Dengan sebab ia datangnya hujan ke sekitar lokasi kita, maka segala bentuk tumbuh-tumbuhan dari mulai jambu air ataupun borostrong ataupun lenca itu akan semakin tumbuh dengan lebat ketika turun hujan itu. Jangan sampai demo, kata Allah. Hah? Datang hujan, oh enak-enak saya lagi diam nonton TV, datang hujan lagi, hah, dasar Allah. Jangan, manfaatkan kondisi itu untuk berdoa agar cepat diijabah oleh Allah Subhanahu. Karena Rasulullah bersabda, "Utlubu istijabatan du'ani ana salasatin." Kalian semua mesti mencari tiga kondisi diijabahnya doa. Yang pertama, inda iqamati sholati, tatkala kita hendak melaksanakan sholat lima waktu. Yang kedua, wa nuzul ghais, tatkala turunnya hujan dari langit. Yang ketiga, wa tiqai sukubi, tatkala bertemunya bala tentara di medan pertempuran. Bahkan buka lagi kitab Bukiyatul Mustansirin, baca kitab Bukiyatul Mustansirin halaman ke-33. Kata ulama bahwa anna du'aka yustajabu bi arba'ati mawadi'ah, doa akan cepat dijawab oleh Allah dalam empat tempat. Yang pertama, inda tiqai subuh, ketika bertemunya tentara di medan pertempuran. Yang kedua, wa iqamati sholati, tatkala kita semua hendak melaksanakan sholat lima waktu. Yang ketiga, wa inda ru'yatul ka'bah, ketika kita hendak melihat Ka'bah di Makkah. Yang keempatnya, wa nuzulil ghais, ketika turunnya hujan. Kalau kita lihat cuaca pada siang kali ini di kampung Cipayung, sepertinya rahmat dari Allah berupa hujan akan segera turun ke alam dunia. Mudah-mudahan aja jangan dulu turun sebelum beres acara. Amin. Itu mah terserah Allah, ngapain kita mesti ngatur-ngatur yang menciptakan, betul tidak? Karena walaupun widu amri ilallah, inna allaha basirun bil ibad, segala urusan kita, khususnya masalah hujan yang bersifat mubayyabah, pasrahkan hanya kepada Allah dan yang menurunkannya. Jadi enggak usah, mau turun gimana Allah, mau enggak turun ya gimana Allah, terserah. Yang penting kita ini menerima dengan penuh keikhlasan hati, betul tidak? Saya itu pengennya hujan jangan turun. Karena kalau sekarang turun, saya ini susah untuk mencari uang. Enggak seperti itu. Emangnya hujan turun menjadikan sebab terhalangi manusia ditolongin manusia mencari mata pencaharian dari usaha yang halal? Jawabannya lah tidak. Kenapa? Karena Maha Pemberi rezeki kepada kita itu hanya Allah Zat yang menurunkan hujan. Betul tidak? Betul tidak? Memang saya akui pribadi, astagfirullahaladzim, sampai tergulang guling. Memang saya akui pribadi bahwa mencari uang untuk pekerja ibadah dan menafkahi keluarga di rumah dari usaha halal itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Fajun fitru sa'atin min sa'atihi, aturan ayat ke-7. Anda semua selaku pria di rumah tangga mesti memberikan nafkah secara dohir berupa pemberian duit acis ulus binti cicis kepada si istri dan anak semampunya saja. Oleh karena itu jangan berdiam diri saja dalam rumah, katanya pengen duit gede, tapi tiap hari hanya diam aja di pojok rumah. Masa iya kita akan diberikan oleh Allah tanpa menggerakkan badan? Ya, jadi kita harus semangat ya.
pamsu bimana kini hawa kulumin rizki ayat Qur'annya. Kalian semua mesti keluar dari rumah untuk hari yang datang. Kutihaklah babu rizki. Kata ulama, gerakan badan kalian semua, kalian jangan diam aja. Nanti baru kutihaklah babu rizki oleh Allah akan dibukakan pintu raja. Ini katanya pengen duit untuk waktu ibadah, tapi kenyataannya hanya tidur tiap pagi di rumah. Tidur aja pekerjaannya. Ada enggak orang seperti itu tiap hari pekerjaannya hanya tidur tapi kepengen duit gede? Ada enggak? Kalaupun ada, itu tidak sesuai dengan keterangan dalam kitab Fathul Barbiyah. Baca kitab Fathul Barbiyah apa yang murad dan ragrag? Oh itu. Oh. Baca kitab Fathul Barbiyah karangan Syekh Abdul Majid Ali Al-Audawi halaman 68 wa yustahabu lil 'abdi as-sa'yu wa talabu. Itu dalilnya. Disunatkan bagi seorang hamba yang hidup di alam dunia untuk as-sa'yu wa talabu, berusaha mencari mata pencaharian yang halal guna pokok ibadah dan menafkahi keluarga. Ini katanya pengen duit gede. Tapi tiap pagi susah dibangunin. Oh, teman tiap harinya hanya dengan bantal dan selimut. Kira-kira dapat duit kan dari Allah? Kira-kira dapat duit kan dari Allah? Ya enggak lah. Pekerjaannya tidur mulu. Padahal jelas di dalam kitab Al-Fawaqihud Dawani. Baca kitab Al-Fawaqihud Dawani. Tepatnya jilid pertama, halaman 145. Di situ tertera hadis Kanjeng Nabi yang berbunyi bahwa naumu subhati tanpa ubadah rizki. Tidur di pagi hari tanpa adalah alasan yang dibenarkan menurut rapat syariat agama, itu dapat menghalangi datangnya sebagian rezeki. Hukumnya juga kata ulama makruh. Sekali lagi, hukumnya kata ulama apa ibu? Makruh. Oh, saya gak percaya melihat dari postur tubuhnya kurus wajahnya begitu, masa iya hukumnya makruh dede? Coba kita buka lagi kitab Mawahibul Jalil ala Muhtasolil Khalil, tepatnya jilid di volume yang kedua halaman ke-74. Di situ tertera sebuah fatwa Imam Jazuli. Kata Imam Jazuli, yukrohun naumu idda kali annahu ahroma nafsahu minal fadilah. Kata Imam Jazuli, makruh hukumnya kita semua tidur di pagi hari kecuali ada udzur syar'i, karena hal itu li'annahu ahrama nafsahu minal fadilah, bisa menghalangi diri kita untuk memperoleh anugerah wal keutamaan dari Allah subhanahu. Sekarang saya pengen bertanya kepada bapak ibu semua, kira-kira pengen lancar rezeki dan punya duit mudah enggak? Pengen punya rezeki buat bekal ibadah enggak semua? Pengen enggak? Kalau pengen ya, yang pertama jangan tidur di pagi hari kecuali ada udzur syar'i. Kedua, tiap hari itu harus mau membersihkan berbagai kotoran-kotoran yang ada di sekeliling rumah. Misalnya ada cangkang apa? Heksos, sugus, tarok, jangan dibiarin begitu saja, tapi langsung kita ambil dan bersihkan dengan sapu, lalu buang ke tempat yang lebih aman. Hal itu menjadikan sebab kita akan dapat rezeki yang banyak. Oh, maksudnya apa hubungannya duit dengan sapu, dede? Ada keterangan kata Imam Ali bin Hasan. Kata Imam Hasan bin Ali Kansulfina, wa khuslul ina mujlabatun hilgina. Tuh dalilnya. Orang yang suka apa? Kansulfina, menyapu halaman rumah. Wa ghuslul ina, membersihkan berbagai wadah-wadahan piring yang kotor di dapur rumah. Hal itu mujlabatun lil jina, bisa menarik masalah kekayaan. Oh. Dan jangan lupa pula kita harus memeriksa kondisi rawat lancah. Kamu cek bahasa Indonesianya apa? Rawat lancah teh naon? Spiderman. Laba-laba, kalau ada serang laba-laba tepat di pojok rumah masing-masing, tolong segera bersihkan dari mulai sekarang sampai nanti. Kenapa? Karena hal itu apabila dibiarkan akan mendatangkan kefakiran, kata Sayyidina Ali.
kata Sayyidina Ali tohiru an buyuti tohiru buyutakum an nasjil an kabur, kalian semua harus membersihkan dari berbagai sarang laba-laba dalam rumah karena pakinah terkahupil baiti yurisul pakro. Kata Sayyidina Ali, apabila membiarkan sarang laba-laba dalam rumah, hatiku bisa memanisi kepada kepakiran alias susah uang. Kira-kira rumah para ibu bapak semua masih ada sarang laba-laba enggak di pojok-pojok rumah? Masih ada enggak? Masih ada? Kalaupun memang masih setengah dan ada pul, tolong dari mulai sekarang kita segera bersihkan supaya Allah segera memberikan rezeki kepada kita yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa. Maaf ya, saya pengen minta izin ke minum dulu sebentar, bukan haus sih, tapi kehausan. Haus. Kan saya tadi bilang bukan haus. Haus itu mudrot, saya itu jamak kehausan. Sebetulnya bukan pengen air minum sih, tapi pengen ngajarin aja kepada makhluk sepotong yakni anak kecil, agar kiranya kita dalam bab minum pun harus mengikuti akhlak Nabi dengan cara seperti ini. Maaf, coba lihat makhluk sepotong anak kecil. Kalau minum ala Rasul itu jangan satu kali tegukan seperti kudanya sungai ya, tapi harus min salah satu anpasin tiga kan napas. Nah seperti ini, sebetulnya juga harus, ini cuma memberikan contoh aja ya. Kalau minum itu begini ya, coba satu ya, jatuh semua kayak Pak Un. Satu, dua ya, itu. Jadi jangan salah. Satu kali lagi, tiga. Nah, itu adalah salah satu apa? Akhlak Kanjeng Rasul dalam bab minum. Masa iya kalau minum di satu kali tegukan seperti kuda nil yang ada di semuanya aja, betul tidak? Coba kata Kanjeng Rasul, musu ama amason wala ta'ubuh abban. Kata Nabi dalam hadis, apabila kalian mau meminum air, tolong harus tiga kali sesepan. Nah, gitu, kayak bangsa. Kelihatan gak? Gak kelihatan? Aduh, coba yang konsentrasi dong, lihat ke depannya ya. Jadi resikonya dibalikin lagi. Coba lihat deh. Ngerti gak? Ngerti gak? Gak ngerti. Coba lihat ini ya. Katakannya Rasul, tidak boleh kalian semua meminum air dengan satu kali tegukan. Kenapa? Karena di dalam kitab Taisirul Khalaq halaman 19, hal itu li'annahu yadurru ala kabidi, bisa membahayakan terhadap lipa, jantung, paru-paru, dan apa aja, apa aja lah. Nih, satu, jangan seperti ini kalau mau minum, tapi gunakanlah tangan biyaminihi sebelah kanan, ya. Ngerti enggak? Jangan begini, usah iya minum begini misalnya. Jangan ya, karena itu merupakan perbuatan setan. Katakan di Nabi, idza akara ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Katakan di Rasul, apabila salah seorang dari kalian semua hendak makan dan minum, maka hendaklah gunakan tangan sebelah biyaminihi alias kan. Kan. Tidak boleh menggunakan tangan bishimalihi sebelah kiri, karena ini merupakan perbuatan dari setan. Kenapa? Itunya mati ya? Karena itu merupakan itu merupakan perbuatan dari apa? Perbuatan setan. Sementara Allah berfirman dalam Al-Baqarah, kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Tidak boleh kalian semua sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Apa dia setan? Dengan cara kalau minum itu harus tangan sebelah apa? Malu sepotong anak kecil. Sebelah kan? Ngerti gak? Masya Allah gak ngerti. Coba lihat dong ke depan, kita contoh lagi ya.
apabila kita membiasakan diri tiap hari hatabi uni mengikuti sunnah kauli fi'li dan takriri kanjeng Nabi, maka kelak di akhirat nanti oleh Allah yusyaru man umaman ahabba akan dikumpulkan langsung bersama baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sekali lagi, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Coba semuanya ngaku cinta ke Rasul, ngaku cinta ke Rasul, cinta enggak? Cinta enggak? Oke, sekarang pertanyaan kedua. Kalau berak di dalam WC, ya, maksudnya berak dalam kamar rumah, berak dalam WC suka pakai penutup di kepala tidak? Yo, yo, ah percayalah tidak. Suka pakai penutup di kepala tidak? Kalau kita hendak berak, diusahakan kalau kita berak nanti untuk segera menutup kepala. Itu punya sunnah apa? Tahan. Oh ya, nggak apa-apa dalam keraguan juga ya. Atau jangan harus dalam toilet ya. Tongkrongan inspirasi pas toilet. Jadi kita tatkala hendak berak ataupun buang air besar, sunnah hukumnya menutup kepala ini dengan berbagai benda seperti kain. Kata siapa? Coba buka kitab Min Hajul Qawim. Baca kitab Min Hajul Qawim halaman ke-68. Di situ dikatakan wa yustahabu, disunahkan. Bahasanya juga wa yustahabu. Disunahkan tatkala kita baulan, augo iton, berak ataupun kencing untuk senantiasa ayal basaat. Nak laihi dan wayasturo roksahu lil itiba, itu ujungnya itu lil itiba semua. Disunahkan tatkala kita masuk ke dalam toilet, tongkrongan inspirasi pas kebelet ataupun hendak berak, harus mengenakan ayal basah nak laihi, alias mengenakan dua sendal basah, dua sendal. Lalu di saat kita sudah apa, duduk di atas apa, kloset, maka wajas turok rok sahuk lil itiba, tolong tutup kepala ini dengan berbagai bentuk kain karena mengikuti sunnahnya baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar-benar kita ngaku cinta dalam hati beliau yang mulia, maka ikuti segala bentuk sunnah, fi'li, qawli, dan takriri baginda Rasulullah. Sekali lagi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan sekaligus ingin menegaskan, siapapun mereka yang mengaku hatinya cinta kehendak ke Nabi dan ingin mendapat sahabatannya kelak nanti di akhirat, tapi di dunia maya dan nyata masih suka bertengkar baik dalam komentar YouTube maupun di dunia maya, maka pada wahum pengakuannya itu dusta, karena sejatinya harapan Rasulullah terhadap umatnya tidak boleh saling bertengkar. Betul tidak? Tidak boleh umat Islam sekali-kali lagi saling apa, gontok-gontokan, jangan. Hanya sebatas beda bendera, tapi putus silaturahmi melebihi satu bulan, masya Allah. Ada tidak di sini? Ada tidak? Nah, percaya di sini nggak ada. Baik semua ya, jangan sampai gontok-gontokan. Kenapa? Karena kata Rasulullah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, baca kitab Tanbihul Ghafilin halaman 47. Hadza kan ya Rasul anna Qur'an rahim tadbun adhimu li annahu yamna'ur rahmata wa anhu wa amman kana jalisahu. Sesungguhnya orang yang berkata silaturahmi itu merupakan perbuatan dosa besar, bahkan bisa mencegah datangnya rahmat dari Allah baik kepada dia maupun wa amman kana jalisahu, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan baca lagi di dalam kitab apa, Muhtaru Ahadisi Nabawiyah di karya Monumenta As-Said Ahmad Hashimi halaman ke-8, katakan jenosu isnanilah yang turutuh illahi mayawal kiamah. Ada dua golongan orang yang kelak di akhirat nanti tidak akan dipandang oleh Allah dengan rahmatnya. Yang pertama qotiqurrohmi, orang yang suka memutuskan tali silaturrohmi. Yang kedua wajar usufi, yaitu tetangga di sebuah kampung yang jahat dan berlaku dolim.
Ada tidak di sini orang yang demikian? Ada tidak? Insya Allah di sini saya lihat dari segi dohirianya juga ahli silaturahmi, tidak pernah sedikit pun mempermasalahkan berbagai persoalan yang berdampak putusnya tali persaudaraan. Amin. Luar biasa. Saya acungkan jempol. Kenapa? Karena mamin hasanatin ajanu sawaban min silaturahmi. Tidak ada lagi perbuatan baik yang paling cepat diberi pahalanya oleh Allah kecuali kita semua di kampung Cipayung, Aibah, Allah di tempat seperti ini harus terus menyambungkan tali. Semoga kita semua oleh Allah diberkahkan ala kulihan. Wabi kulli waqtin wa hinin. Kita baca selawat satu kali ittadaruk ya, walita aduk, walita wasul imbrio di Madinah. Maaf ya, kita di sini ke sebelah mana? Pengen tanya. Sekusanya ya. Silakan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Terima kasih sebelumnya, meskipun marhaban wahidatan ayat satu balikan, semoga dimasukkan oleh Allah ke dalam hadis yang Nabi yang berbunyi begini: Man asrat alaihi hajatuhu fa yuksi minas salawati alaiya baina hatta syibul humum wa gurub wa gumum wa tuksilu azraq wa man salat alaiya salatan fa sallallahu alaihi biha asyur rohu tumuji amin. Ya Allah ya rabbal alamin rabbil akhirati, nanti kita semua mendapat syafaat juga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berhubung ada membalik kedua guru saya, jangan dulu ada satu pun mustami yang keluar ya. Akhiru kalam ihdinas surata mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wal akum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thaliqum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.